Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam kelas Tuition Academy YouTuber, usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia dengan hashtag Bermula Percuma, Selamanya Percuma. Terima kasih yang tidak terhingga khususnya kepada guru-guru, ibu bapa serta murid-murid sekalian yang sudi singgah ke channel YouTube Cikgu Wahida untuk mengikuti kelas tuition kita pada hari ini. Sebelum itu, marilah bersama-sama kita panjatkan doa dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memulakan kelas ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Okay, baiklah. Tadaa, cikgu perkenalkan diri cikgu. Cikgu Ella dari SK Tangga Batu Melaka. Dan alhamdulillah pada hari ini, cikgu Ella turut ditemani rakan-rakan di konti, iaitu cikgu Ella perkenalkan cikgu Asma dari Taman Indrapura 1, Kulai Johor. Okay. Dan seterusnya, Cikgu Syikin dari SK Kati Kuala Kangsar Perak yang akan membantu kita bagi memastikan kelas pada hari ini dapat bersiaran dengan baik dan lancar selama 1 jam. Baiklah, pada hari ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Wahida sebagai tanda sokongan dan galakkan ibu bapa, guru-guru dan anak-anak murid sekalian bolehlah menekan butang subscribe, like dan share agar Cikgu Wahida akan terus bersemangat untuk mengajar secara percuma kepada anak-anak semua. Baiklah, beliau mengajar di sekolah SK Datin Khadijah Kuala Kangsar Perak. Oh, orang Perak ni lah sama dengan Cikgu Syikin. Okey, dan pada hari ini beliau akan mengajar anak-anak semua matematik bertajuk Membina Ayat Matematik Melibatkan Operasi Tambah. Nanti kita tengok apa yang Cikgu Wahida akan sampaikan. Okey. Okey, baiklah. Sebelum Cikgu Ella serahkan kelas ini kepada Cikgu Wahida yang kelihatannya sudah begitu bersemangat untuk mengajar, Cikgu nak berikan sedikit maklumat dan pesanan. Okey. Kelas Tuition Academy YouTuber ada menyediakan pelbagai hadiah untuk ditebus menggunakan mata ganjaran. Okey. Jadi, mata ganjaran itu kamu pungut dari kod kredit yang akan Cikgu Ella berikan secara berperingkat sehingga ke penghujung siaran ini nanti. Jadi, jangan lupa kamu bolehlah catatkan kod kredit tersebut dan juga gunakan link sijil dan juga link kredit yang akan Cikgu Syikin kongsikan pada akhir siaran nanti beserta username Cikgu Wahida. Okey, jangan lupa catatkan dan jangan tulis di ruangan komen. Okey, baiklah. Cikgu juga mengingatkan kepada anak-anak agar menghantar pesanan ataupun menulis di ruangan komen dengan cara sopan, berhemah dan juga menggunakan profil yang sesuai untuk pengguna umum. Okey, baiklah. Cikgu tak nak buang masa lagi. Kita bersama-sama dengan Cikgu Wahida. Sebelum itu, catatkan kod kredit yang pertama. Okey. Kod kredit yang pertama ialah A6. A6. Sekali lagi Cikgu Wahida ulang. A6. Baiklah. Tibalah masa yang dinantikan. Cikgu Wahida serahkan kelas tuition kita pada hari ini kepada
Cikgu Wahida, dipersilakan. Okey, hai semua. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Bertemu dalam kelas Cikgu Wahida hari ini ya. Kita akan belajar matematik. Cikgu nampak ya hari ni dah ada ramai dah dekat live chat. Siapa yang kita tengok eh? Kat bawah ni ada Sofia Amira. Hai, Cikgu Zin ada. Fatini. Lagi. Eng Chia Ying, Cikgu Farida, lagi siapa ni? Teacher Intan pun ada. Okey, terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Bagi yang tak mengenali kan, ni Cikgu Wahida baru bersiaran kali pertama. Okey, kita tengok, boleh naikkan slide saya. Okey, inilah kita akan belajar membina ayat matematik operasi tambah dalam lingkungan 20. Okey, sebelum kita belajar, jomlah kenali Cikgu Wahida. Ramai yang tak kenal lagi kan? Selalu kita nampak Cikgu Ainul, Cikgu Ika, Cikgu Siti dan Cikgu Al yang mengajar dalam kelas online tuition percuma pemulihan khas. Okey, hari ni Cikgu Wahida. Cikgu Wahida nama sebenar Fadilatul Wahida binti Ahmad Fadli, berasal daripada Perak. Kuala Kangsar orang kata. Tu kawan-kawan cikgu ada juga kat bawah tu kat live chat tu kan. Okey. Saya bersekolah di di Perak, sekolah menengah di Perak, matrikulasi je kat Pening dan UKM. Masa cikgu universiti pergi ke Selangor merantau. Lepas tu balik-balik Perak, bermaktab di kampus Ipoh, IPG kampus Ipoh dan sekarang berkhidmat di Kuala Kangsar Perak. Kuala Kangsar Perak. Berkahwin juga dengan orang Perak juga, Pio lah kita ya. Pio orang Perak. Okey, sekarang ni Cikgu Wahida mengajar bertugas di SK Dati Khadijah sebagai guru pemulihan khas. Okey, dekat situ juga, dekat slide tu nampak kan Cikgu Wahida channel. Sila layari Cikgu Wahida channel dan subscribe ya, jangan lupa. Okey, sedikit Cikgu share kan minat dan bakat Cikgu Wahida. Cikgu suka menyanyi, menari. Dekat dalam kelas selalu Cikgu gunakan didik hibur ya untuk dalam kelas. Cikgu pun minat bowling, filem Hindustan dan K-drama. Siapa ada geng cikgu kat sini? Okey. Seterusnya. Okey, sebelum kita mulakan, kita baca doa penerang hati dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Amin ya rabbal alamin. Okey, doa tu tadi, kita doa terangkan hati, mudahkan urusan kita, lain semua okey, dan fasihkan tutur Cikgu Wahida, tutur kita semua okey untuk kelas berjalan lancar. Seterusnya, okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran kita dapat membina ayat matematik berdasarkan gambar dengan betul. Okey. Apa itu ayat matematik? Dalam matematik pun kita ada ayat matematik. Ayat matematik terdiri daripada kamu tengok situ. Dia ada terdiri daripada nombor, simbol operasi dan juga nombor. Okey. Dan simbol sama dengan untuk untuk mendapatkan hasil ya. Kalau kita operasi tolak, hasil tolak. Kalau operasi tambah,
Hasil tambah. Ini adalah contoh ayat matematik yang melibatkan dua nombor. Betul kalau tak Cik Bella? Kalau dalam bahasa Melayu kita lebih pada huruf, tapi kalau dalam matematik nombor kan Cik Wahida? Ya, betul. Ayat matematik dia terdiri pada nombor dan simbol. Okey. Ini contoh ayat matematik yang melibatkan beberapa nombor dalam contoh ni 3 nombor. Dia boleh banyak nombor dan banyak operasi. Okey, ni ayat matematik. Contoh ya. Okey, operasi tambah. Kita kena faham konsep tambah. Apa itu tambah? Tambah ialah proses penyatuan dua atau lebih kumpulan objek. Okey. Contoh ya, cikgu ada contoh kat sini. Amin pergi berenang-renang di lautan. Snorkeling tu cikgu Wahida. Ya, dia snorkeling. Tiba-tiba dia jumpa 3 biji mutiara. Dia kutip mutiara tu simpan dan dia pergi lagi ke depan. Jumpa lagi lah mutiara. Ada berapa tu? Sini ada 5. Kejap. Cari pen. Okey. Ni ada 3 mutiara. Dah pergi ke depan. Ada 5 lagi. 5 lagi. Mutiara. Jadi dia nak kumpulkan kepada mutiara yang dia dah dapat tadi. Okey. Jadi dia kena tambah. Okey. Jadi ayat matematik yang terhasil ialah 3, lepas tu tambah 5 yang baru jumpa, sama dengan hasilnya. Okey, bila kita dah dapat dah ayat matematik yang betul, susunan yang betul, kita tak ada masalah dah untuk mencari hasil penyelesaiannya. Okey, jadi 3 tambah dengan 5 dapat berapa anak-anak? Adik-adik, dapat 8. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Gambar apa ni? Ini adalah gambar apa tu? Tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman, betul. Tapak Sulaiman. Ada berapa tapak Sulaiman kat situ? Ada? 6, cikgu. 6. Okey, ada 6. Okay, seterusnya jalan-jalan-jalan, Amin jalan lagi, jumpa 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi tapak Sulaiman. Jadi kita kumpulkan semua 6 tapak Sulaiman dan 5 tapak Sulaiman yang kita Amin jumpa tadi. Jadi ayat matematik yang terhasil ialah berapa tu? Cuba kita komen. Cuba komen. Tengok. Ada tak? 6, 5, 8. Betul tak tu? Adik Muhammad Syaril tu tanya tu. Itu tadi kan? Yang tadi tu. Betul. Yang tadi. Yang mutiara tadi. Fatini. Fatini dah jawab. 6 tambah 5. Sama dengan 11. Pandai. Pandai adik Syahril. Okey. Seterusnya untuk contoh yang ketiga. Gambar apa ni? Ni gambar ketam. Amin jalan-jalan lagi tepi pantai tengok. Ada 6 ketam lah. 5. 1, 2, 3, 4, 5 ketam. Kan? 5 ketam. Banyaklah kita jumpa. 5. Okey. Seterusnya dia jalan-jalan lagi, cari jalan-jalan lagi. Dia jumpa lagi. Berapa ketam tu? 4 kan? 4 ketam. Jadi dia kumpulkan semua. Kena tambah. Tambah 5. Tambah dengan 4. Yang kita baru jumpa tadi. 4. Jadi jawapannya. Ayat matematik dia ialah 5. Ya, ada tu. Dah dapat dah tu. 5 tambah. Adik Fatini dah jawab.
Adik Fatih ini ni. Baguslah cepat. 5 tambah 4 jawapannya 9. Okey. Ada dua kumpulan kan? Mana dulu? Okey, seterusnya contoh ketiga. Terdapat ada berapa ni? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 ekor ikan. Tiba-tiba datang lagi sekumpulan ikan. Berapa tu dalam kumpulan yang kedua tu? Ada 4. Dan jadi 8. Kita kena tambah yang kumpulan yang kedua tu dekat dia. Okey. 8. Yang ni pula. Tengok siapa yang ni boleh buat ayat matematik. Bawah dekat ruangan chat. Ya, ada lah tu. Ha. Betul. Ha, 8 tambah 4 sama dengan 12. Pandai. Ha, tepuk tangan. Wah, gemuruh tepukannya ya. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Dia jalan-jalan lagi kat tepi pantai, dia jumpa apa? Jumpa sotong lah. Ada berapa sotong yang pertama dia jumpa? Ada 4 sotong. Okey. Kemudian dia jumpa lagi 3 ekor sotong. Jadi dia nak tambahlah 3 tu kepada 4 sotong tadi. Tambah. Okey. Operasi tambah, simbol tambah. Jadi ayat matematik yang kita dapat apa? Komen. Adik Fatini dah komen dah. Nur Fatini. Fatini lagi. Alhamdulillah. Tu Muhammad Hakal pun. Okey, bagus. Empat tambah 3 sama dengan 7. Pandailah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya contoh yang kelima. Ini apa ? Cikgu Ella ni gambar apa ni? Udang. Galah ni Cikgu Wahida. Ya, sedap ni. Udang dekat Sabah banyak ni. Udang kara. Udang kara. Lobster. Okey. Dia ada sepit tu. Dia bukan udang calang-calang ni. Okey. Ada dia jumpa 3 ekor udang kara. Sedap ni buat ni, dia kumpul. Nak buat ni apa tu ni? Shell out. Okay. Lepas tu dia jumpa lagi 4 ekor udang kara lagi, lobster. Dia jumpa 4. Jadi dia kena banyak-banyak ni. Jadi dia kumpulkan masuk dekat kumpulan 3 tu. Okay. Jadi ayat matematik yang terhasil ialah siapa? Lihat komen. Okey, Hakal. Adik Hakal. Okey, bagus. Sama dengan 7. Kita tengok. Okey, 3 tambah 4 dapatlah 7. Okey, bagus. Jom kita cuba lagi. Kali ini Cikgu Wahida nak minta kawan-kawan di konti dan murid-murid, adik-adik, penonton semua yang berada di live chat, cuba reka cerita berdasarkan gambar. Cerita ni kita kena tahu juga sebab kita nak memahami konsep penambahan tu. Okey. Ni gambar apa ni? Ada gambar bola, kumpulan yang pertama dan kumpulan yang kedua. Lepas tu ada ada anak panah. Okey, kita nak minta siapa Cikgu Ella boleh? Cikgu Ella. Boleh. Okay, Cikgu Ella. Sebab kita pun dah lama tak pergi sekolah. PJ kat sekolah tu mesti dah tak kemas kan? Okey. Cikgu Ali. Ada 4 biji bola. Ni bola sepak Cikgu Wahida. Ya, bola sepak. Ada 4 biji bola sepak di dalam raga sukan.
Kemudian Cikgu Ali menempah lagi 6 biji bola sepak untuk disimpan dalam stor sukan. Jadi 4 biji bola tadi ditambahkan dengan 6 biji bola lagi, jawapannya bola ada. Nanti. Okey. Okey. Ah, jadi sangat belajar Cikgu Ida ni. Bagus. Best. Yeah, okey. Sofia Amira pun kata. Cuba kita tengok. Kita tengok dekat komen. Cikgu tak nak ayat matematik, cikgu nak cerita di sebalik gambar tu. Cuba reka cerita. Macam Cikgu Ella bagi tadi. Cerita berdasarkan gambar. Operasi tambah. Siapa boleh type? Reka cerita. Tadi Cikgu Ella cerita pasal skor PJ. Ada 4 biji bola. Okey. Siapa yang boleh lagi? Karil Ishak tu dia bina ayat matematik. Dia belum cerita lagi. Reka cerita lagi. Cikgu nak reka cerita. Apa kata kita bagi dulu jawapan yang ini Cikgu Wahida. And then kita minta murid reka cerita untuk gambar yang lain pula. Okey, maknanya tadi Cikgu Ella dah bagi cerita. Jawapannya 4 tambah 6. Tambah 6 yang sini. Okey, kumpulan kedua sama dengan 10. Okey. Seterusnya kita jumpa. Okey, bagus adik Syaril tadi ya, dia dapat buat dengan betul. Tanya. Okey, seterusnya gambar apa ni? Ada gambar lampu. Pelampung ya. Pelampung. Buku. Dia cakap buku. Tadi gambar bola Sofia. Tengok komen Sofia eh. Bagus. Dia betul. Ya betul, Sofia. Betul dia punya, dia punya. Cuma tadi bola kan, dia tulis buku. Betul. 4 buku tambah 6 buku sama dengan 10 buku. Macam tadi bola. Empat bola. Karil Ishak tu dia pandang pelampung tu macam kek ke? ini dia nampak macam tu. Ya, mungkin. Donat. Donat. Okey, Cikgu Asma boleh cuba buatkan contoh ayat, contoh cerita. Okey, saya ada 3 biji pelampung. Ibu belikan lagi 5 biji pelampung. Boleh tak Cikgu ayat macam itu? Boleh. Maknanya Cikgu Asma ada 3 biji pelampung. Kemudian ibu Cikgu Asma beli 5 lagi biji pelampung. Jadi berapa Cikgu Asma ada ya pelampung dia? Banyak ni. 8. 8. Okey, tengok ayat matematik dia macam mana? Sini belah sini ada 3 dan ibu Cikgu Asma beli 5 lagi. Jadi kita kena tambah. Alright. Berapa? Betul tadi itu. 3 tambah. Ya? Yeah? Cikgu Aina cakap tema Cikgu Wahidah hari ini tema pantai. Ya. Yeah. Kan? Sebab kita sebut pelampung, kita tak sebut kek. Dah lama kita tak pergi pantai kan, duduk rumah je. Jadi sajalah okay, Cikgu Waida bagi tema di tepi pantai. Okay tu Sofia Amira ada jawab tu, 3 pelampung tambah 3 pelampung tambah 5 pelampung sama dengan 8. Okay, betul lah. Okay, sama dengan jawapan Cikgu. Tepi baldi. Tengok komen daripada Adik Fatini. Cikgu Wahida ada 3 biji pelampung di tepi baldi. Dan saya ada 4 biji pelampung. 4? Betul ke 4? Kita silap tu. 5 biji pelampung. Jadi berapakah jumlah pelampung Cikgu Wahida dan Fatini? Semua sekali ada
8 biji pelampung. Baguslah Adik Fatini. Okey, seterusnya contoh Fifi Farisha dia kata 3 pelampung tambah 5. Okey. Yang itu kita tak kita reka cerita apa dia. Ha, yang itu memang okey. Reka cerita. Reka cerita. Okey, tu Adik Devi Shwar Sharma. Okey. Ayah sewa 3 biji pelampung. Pakcik pula sewa 5 biji pelampung lagi. Jumlah pelampung yang disewa ialah 8 biji pelampung. Tanya. Pandailah reka kita. Maknanya dia faham. Faham konsep penambahan tu. Cantik ayat dia. Bagus. Adik bertanya ni Cikgu Wahida. Kita kena reka cerita ni, kita maknanya kita faham konsep penambahan, kita nampak gambar macam tu, kita tahu apa operasi, apa cerita di sebalik gambar tu dan operasi yang kita kena buat. Okey? Seterusnya. Ya, Cikgu Wahida, benda ni adalah masalah harian yang berlaku, kan? Ya, betul-betul. Kalau kita jumpa penyelesaian masalah macam tu lah cerita tu kan, dan kita boleh terjemahkan ke bentuk gambar dan juga terjemah pada bentuk ayat matematik. Okay. Kalau kita dapat soalan yang ayat matematik terus, dia direct je, tak ada masalah kan. Okay, seterusnya ada lagi tak contoh? Adalah ting-ting-ting. Ada satu. Ni kumpulan yang satu lagi. Cantik topi. Pinjam boleh. Dia gambar apa ni? Topi kan? Okey, siapa yang boleh reka cerita tentang gambar yang kita nampak ni? Sebab kalau dekat kelas Cikgu Wahida, kalau dapat soalan, bila Cikgu Wahida reka cerita, baru dia boleh bina ayat matematik tu. Kan? Jadi kita kena tahulah reka cerita di sebalik gambar itu. Siapa? Siapa nak cuba? Cikgu-cikgu di konti ke ataupun apa? Murid-murid yang ada di live chat. Ada tak? Okay, cubalah cikgu Asmah lagi. Cikgu. Okey. Ibu beli 6 buah topi. Lepas tu kakak belikan lagi 5 buah topi. Lagi kepada saya. Boleh tak cikgu ibu tu? Enam. Oh maaf cikgu. Okey. 6 tambah 6. Okey. Bermula sekali. Saya ada 6 buah topi. Kakak belikan lagi 6 buah topi. Boleh tak cikgu pintu? Boleh. Boleh. Okey. Ada 6. Cikgu Asmah ada 6 biji topi. Dan kakak pula beli lagi 6 biji topi. Jadi semua sekali Cikgu Asmah ada 12. Ada 12. Jadi ayat matematik yang yang terhasil ialah 6 tambah 6 sama dengan 12. Okey, tu ada dah. Sofia Amira, Sofia Novatini. Okey, Novatini cakap saya ada 6 biji topi dan adik ada 6 biji topi. Jadi bilangan semua topi adik dan saya ialah 12 biji topi. Bagus. Okey, tengok jawapan Sufi Amira. Ibu ada 6 biji topi. Ayah memberi ibu 6 lagi. Yeah. Jadi sekarang ibu ada 12 biji topi. Ya, betul. Okey, satu lagi. Andai bina ayat. Ya, betul. Ada ni apa ni? Sedapnya. Ni apa ni, Kak Cik Bella?
Tengah-tengah hari ni kalau dapat air kelapa muda, alangkah sebenarnya. Air kelapa muda. Kalau orang Kuala kata kan, ayo nyo kan Cikgu Ikin. Betul. Ayo nyo muda. Ayo nyo. Ayo nyo. Ayo nyo muda. Dah Cikgu Nama Melaka. Cikgu Asma orang Johor kan? Ya. Yeah. Ada panggil nyo juga ke? Oh tak ada. Baru dengar ni. Orang Kuala panggil ayo nyo. Ayo okay, nyo. Om Perok. Om Perok. Okay. Om Perok. Sini ada 6 biji kelapa, air kelapa dan sini ada 5 biji air kelapa. Okey, lepas tu okey, itu gambar dia. Siapa boleh reka ayat, reka cerita tentang gambar ini? Air kelapa yeah, muda, ya betul. Cuba type. Laju. Sebab kita ada murid perdana juga tahun 1, tahun 2. Boleh? Boleh try. Mari tulis cerita. Cuba Cikgu Ella boleh? Cikgu Ella. Oh boleh. Okey. Cikgu Ella membeli 6 biji air kelapa muda. Tetapi tak cukup. Cikgu Ella beli lagi 5. Wow. Itu ya. Okey. Boleh mana? Cikgu Ella beli dan minum 6 biji kelapa muda tapi rasa sedap lagi, dia beli lagi 5. Jadi berapa yang dah minum? Minum sampai kemum perut ni. Okey, betul lah tu ayat cerita tu. Okey, tengok Sofia Amira pula. Kakak ada 6 biji air kelapa. Okey, betul. Kakak mengambil lagi 5 biji air kelapa yang sekarang, air kelapa. Sekarang ada 11 biji air kelapa yang kakak ada. Okey, lagi sekali. Lagi satu jawapan ya. Okey, Cikgu Ella. Cikgu Ainul ya. Cikgu Ella mengutip 6 biji kelapa di tepi pantai dan 5 biji di tepi bangku. Sekarang Cikgu Ella ada 11 biji kelapa. Terima kasih jawapan-jawapan anda. Sangat betul. Jadi ayat matematik yang kita dapat hari ini ialah berdasarkan gambar ini 6 tambah 5 sama dengan 11. Tanya. Okey, seterusnya bola. Bola. Ada 2 kumpulan bola, ada 11 sini ada 5. 11 sini ada 4. Okey. Biasa biasa dapat je soalan macam ni, apakah selalunya cerita yang kita dapat? Okey, cerita kelapa tadi. Oh, ramai juga yang ni lagi. Tiba kita cerita kelapa bagi tadi ya. Abang membeli, tengok jap. Naikkan komen Tiba. Okey, abang membeli 6 biji air kelapa muda tambah manis. Wow, ada manis. Dan 5 biji air kelapa muda kurang manis. Jadi semua sekali yang manis dan kurang manis semua ada berapa? Betul, betul. Pandailah. Bagus. Bagus. Okay. Ya, sempat tu Cikgu Aida. Ya. Okey, seterusnya. Gambar bola pantai pula. Bola pantai. Bola pantai ni tak sama dengan bola tadi ya, Cikgu Aida. Bola sepak dia berat sikit. Bola pantai ni dia ringan. Ringan je. Ada. Okey, siapa yang boleh buat cerita? Bola pantai ni selalunya kita dekat tepi pantai kita buat apa? Main apa? Bola tampar. Bola tampar. Kan? Bola tampar. Lagi bola sepak, apa? Futsal eh. Futsal lah. Futsal pantai. Lama lah kita tak pergi. Labung-labung atas air. Ya betul. Bola dalam air kan? Dalam air. Jadikan pelampung. Ya. Nampak sangat dah lama tak pergi laut. Cikgu Aida perlukan vitamin C. SEA. Okey. Cepat. Ada tak orang yang boleh rekakan cerita?
Cuba-cuba, tak apa. Ha, dah dapat dah. Itu Nur Fatini. Nur Fatini. Okey, Nur Fatini, Fatini cakap, saya ada 5 biji bola, ayah membeli bola baru. 4 biji bola baru, semuanya ada 6 biji. Pandai. Tepuk tangan. Okey, Sofia Amira pula. Di bawah tu, abang ada 5 biji bola. Jadi, abang rasa tak cukup. Jadi abang beli lagi 4 bola. Jadi sekarang abang ada 9 biji bola. Pandai. Okey, cikgu seronoklah tengok dia orang banyak ni kan. Banyak idea. Ha, okey. Maknanya semua faham eh, faham konsep penambahan tu. Ha, okey. Kalau terbalik boleh tak cikgu Wahida? Terbalik. Terbalik tak boleh. Kenapa tak boleh tapi dia buat empat tambah. Ikut anak panah. Ikut anak panah. Sebab kalau kita membina ayat matematik ni, kita kena ikut anak panah tu. Sebab nanti jawapan kita akan salah. Okey. Okey, jadi ayat matematik yang kita dapat ialah 5 tambah 4 sama dengan 9. Betul Cikgu Ainun. Hebat kan cerita ayat matematik. Boleh jadikan dalam buku modul cikgu lepas ni. Betul, dapat idea kan? Kalau tak ada anak panah, kita tak tahu eh. Macam tu eh. Okay, tak ada anak panah, kita tak tahu kenapa bola ni kenapa. Kalau tolak, dia macam pangkahkan bola tu. Macam ni kalau anak panah, dia suruh campur kan. Dia suruh tambah. Tambahkan lagi. Tu tambah. Kalau tak ada anak panah tu, krik-krik je lah. Oh, nak tengok je ke? Macam tu. Tak tahu apa yang dia, operasi apa kan. Okay. Seterusnya. Ada lagi. Adik Fifi. Oh, adik Fifi. Adik Fifi. Okey, adik Fifi cakap tadi ada adik ada 5 biji bola, ayah membeli bola baru 4 biji dan semuanya ada 9 biji. Pandai. Okey, kita baguslah dia orang kan. Okey. Kita seterusnya contoh yang rasanya ni last rasanya. Okey. Ada kumpulan badi yang pertama. Ada 5 biji baldi. 5 biji baldi dan kumpulan yang kedua 3 biji baldi. 3 biji baldi. 3 biji baldi. Okey. Dan anak panahnya, anak panah kena ada. Okey. 5 tambah 3. 5 tambah 3. Okey, apa ceritanya? Cerita tak ada air lagi ke? Kalau cerita tu cikgu Ella serahkan kepada murid-murid lah yang menjawabnya boleh. Betul. Bagi murid-murid di konti. Di konti, di live chat. Sasa dulu aku. Jom. Ada. Lepas ni, lepas kita reka cerita, cikgu ada naik konti dan main quiz. Okay, ada. Baldi, cerita baldi. Baldi ni kita selalu pakai untuk apa? Selalu kita main pasir kan? Main pasir. Kita nak buat istana pasir. Istana pasir. Kita bawa tu. Baldinya kecil-kecil kan untuk permainan. Comel je. Okay, tak ada nampaknya tu. Ke dia tengah mereka-reka tu? Tengah reka lagi tu. Ada. Nur Fatini okay, lagi. Bagusnya Nur Fatini ni. Okay, baldi besar ada 5 biji. Baldi kecil ada 3 biji. Semua baldi ada 8 biji. Okey. Dia bezakan kumpulan 1 dan kumpulan 2 tadi kan? Dia besar dan kecil. Okey, bagus. Tanya. Okey, Sofia Amira pula. Sofia Amira kata, mama ada 5 biji baldi. Kakak memberi mama 3 biji baldi. Jadi, sekarang mama ada
9 biji baldi, 9. Betul ke 9? kita kira 5. Sama 3. Jadi berapa tu? Kita tengok ayat matematik dia yang kita dah hasilkan. Cikgu Wahidah kira. Cikgu Wahidah kira. Lima tambah tiga sama dengan kalau kamu boleh kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Jadi jawab adik Wahidah salah taip. Oh salah taip adik Sofia. Okey tak apa, typo orang kata kan. Okey, seterusnya ting-ting-ting. Lepas ni kita ada naik konti, tapi sebelum tu saya serahkan kepada Cikgu Ella. Cikgu okay. Masih lagi, Tewi pun nak jawab lagi tu. Okey, tengok jap jawapan Tewi. Mama bukan ni, Tewi. Saya isikan 5 biji baldi dengan pasir, kakak isikan 3 biji baldi dengan air. Jadi jumlah baldi dan baldi pasir dan air ialah 8 biji. Okey, bagus. Bagus. Okey. Cikgu Ella. Okey, Cikgu Wahidah. Terima kasih Cikgu Wahidah. Sebelum kita berehat dan berhenti seketika, okey. Anak-anak murid semua boleh catatkan kod kredit yang Cikgu Ella berikan ya. Okey, kod kredit yang kedua ialah 2. 2. Cikgu Ella ulang. 2. Okey, baiklah. Kita berhenti rehat seketika untuk laluan iklan. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber. Tara, kita kembali semula bersiaran secara langsung dari tuition online percuma di Academy YouTuber. Terima kasih kepada anak-anak murid yang masih setia bersama kami untuk belajar dengan Cikgu Wahidah. So, jangan lupa subscribe sebagai tanda sokongan kamu semua. Okey, baiklah. Sekarang ini adalah masa untuk kamu naik ke konti. Sebelum itu, Cikgu Ella akan kongsikan kod kredit yang ketiga. Okey, sila catat kod kredit yang ketiga. Okey. Sementara Cikgu Ella kongsikan kod kredit yang ketiga, Cikgu Syikin dah boleh naikkan link untuk murid naik ke konti, okey? Okey. Kredit yang ketiga ialah 5. 5. Cikgu Ella ulang. 5. Okey, baiklah Cikgu Ella serahkan kelas kita pada Cikgu Wahidah. Dipersilakan Cikgu Wahidah. Okey, terima kasih Cikgu Ella. Okey, untuk naik konti ni cikgu nak 3 orang. Kalau boleh ada 3 orang sebab ada 3 soalan. Dan pastikan tutup audio YouTube, buka kamera dan perkenalkan nama dan sekolah kamu. Okey, ada tak yang nak naik? Tadi anak-anak. Okey, dah ada. Okey, siapa tu? Hai. Boleh perkenalkan diri? Boleh bercakap deh. Ada siapa tu? Nur El Farisha. Buka mic. Tutup mic dekat YouTube. Fifi Farisha tadi. Okay. Hai. Nampak macam ada masalah lain sikit tu.
Mungkin Hello, lag kan. Mei. Tak dengar lah. Afifi. Okey, Okey, tak ya apa. Allah. Fifi boleh cuba lagi. Okey. Cuba lagi. Ada lagi lah. Kita teruskan. Kita tunggu. Siapa murid yang ingin naik ke konti? Okey, tu Betul. dah ada. Okey. Hai. Dipersilakan perkenalkan diri. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Nama siapa ya dari sekolah mana? Nama saya Karen Binti Abang dari sekolah SK Betah Perdana Pulau Pinang. Oh, okey. Adik Nuha dari Pulau Pinang. Hai, terima kasih masuk kelas cikgu. Okey, dah bersedia ke? Adik tahun berapa ni? Adik Nuha. Berapa tahun? Umur? Darjah berapa? Tahun dua. Tahun dua. Okey. Tahun dua. Okey, dah bersedia ya? Darjah dua. Okey, darjah dua. Ya. Okey. Bagus. Okey, dah nampak eh? Soalan? Ada dua kumpulan. Gambar apa tu, Noha? Gambar apa ni? Agak-agak. Kuih? Line tu, line. Noha? Noha okey tak? Agaknya masalah internet tu, Cikgu Wahidah. Okey, siapa yang kat bawah tu? Ada tak? Ada yang dekat lain? Live. Ya Allah, sian dia orang kan. Cuba lagi ya. Cikgu tunggu, sebab tak apa. Waktu tengah hari ni Cikgu Haida ramai yang menggunakan internet kan? Ya, kelas online lain kan? Ada kawasan juga yang ada hujan. Siapa ni? Wow, ada adik lah. Hai. Hai Cikgu. Hai. Hai. Kan diri. Boleh dengar tak? Boleh. Dengar. Saya Sofia Amira binti Mat Keridin, tahun 1 bersekolah di SK Sesudia Kuala Lumpur. Okey, adik Sofia memang selalu masuk kelas kami kan? Okey. Okey, adik Sofia. Boleh tak tengok gambar yang cikgu dah paparkan? Itu gambar apa tu adik Sofia? Gambar apa tu? Pau. Ya, pandai. Pau eh. Tak apa. Fifi Farisha tak apa. Sorry lain dia. Okey. Okey. Sofia. Okey. Ini pau. Ada berapa kumpulan pau kat sini? Empat. Empat. Tambah. Empat. Empat, satu, dua, lapan, tambah lima. Okey, tambahan. Okey, berapa? A, B, C. Jawapan dia A atau B atau C? Oh, C betul. Ni jawapan dia. Tanya Sofia. Terima kasih. Cikgu. Ya? Saya saja. Saja. Okey, boleh. Ada kamera. Okey. Silakan. Oh, guru. Aku mendapat ilmu darimu. Aku mempelajari darimu. Dan mendapat banyak bantuan darimu. Oh guru, setulus hati, seikhlas budi. Kau mengajar dan memberi segala ilmu yang kau perolehi. Terima kasih guruku, segala jasamu tidak akan kusia-sia. Doakanlah untukku, semoga suatu hari nanti, wakan saya. Ya Allah,
Terima kasih Adik Sofia. InsyaAllah cikgu doakan Sofia berjaya dunia dan akhirat. Kan cikgu Ella? Ya betul. Amin. Terima kasih Sofia. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Okey, seterusnya. Ada tak lagi? Okey. Tekan je link yang cikgu bagi tu ya. Dekat ruangan komen. Kamu dah boleh masuk ke konti bersama dengan cikgu. Okey. Okey, mungkin ada ramai yang masalah line kan? Ya, betul. Tapi masa agak mencuburi kita sebab kita ada quizzes selepas ini Cikgu Wahida. Okey. Tak apa. Kita tanya je dekat adik-adik yang di ruangan chat tu. Okey, untuk slide yang ni, jawapan dia A ke B ke C? Ada murid. Okey. Hai. Apa nama sayang? Apa nama kamu dari sekolah mana? SK Tampulan. Nama? Okey. SK Tampulan. Sekolah Cikgu Ika. Cikgu Ika. Terima kasih datang. Okey. Okey dah bersedia. Cuba tengok gambar yang cikgu paparkan. Apa tu? Gambar apple kan? Ya. Okey, jawapan ni apa? A ke B ke C? Ayat matematik yang betul. Tidak. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? 7. Okey, sini ada 4. Okay, kita kena tambahkan. Okey. Ayat mana yang betul dari matematik? A, B atau C? Tak dengar tu adik. Adik Ain. A ke B ke C? Aku jawab. B. Pandai. Okey. Terima kasih adik. Okay. Jumpa lagi. Ada lagi ke? Mana mencuburi kita? Oh, ada lagi. Oh, adik Nuha. Okey, ini yang terakhir ya. Kita harap Nuha. Yang terakhir. Nuha. Okey, ini gambar topi kan Nuha? Ada sebelah sini ada 6. Sebelah sini ada 9. Okey, jadi ayat matematik yang betul yang mana? C. Betul. Tanya. 6 tambah 9 sama dengan berapa tu? 15. Okey, terima kasih Adik Nuha. Okey, terima kasih Nuha. Okey, masih tak cukup Cikgu Wahida. Kita boleh cepat jalankan kuis? Okey, boleh. Alright. Ya betul, kita dah sampai ke segmen quizzes. Okey, nampaknya nampaknya dah ada link quizzes untuk kita join. Gunakan tekan je link quizzes tu. Kita tengok siapa yang ni. Okey, kod dah diberi. 838928. Okey. Kita lihat murid yang akan menyertai quizzes Cikgu Wahida. 384195. 384195. Kita tunggu siapa yang boleh join ni. Ya. Ini ada masalah lain ni. Tengah-tengah hari lagi ramai guna internet. Ya, betul. Adik Fifi, adik Syahrir, adik siapa lagi? Nuha, boleh join quizzes ni. Okay. Kita tunggu dalam 3 orang, 5 orang.
kita boleh start. Kita boleh mulalah. Okay, ada murid yang menyertai macam waiting for participant tu. Belum ada lagi. Jom-jom masuk quiz best ni. Tadi tu. Tekan saja. Lepas tu tekan start. Start pula. Tunggu cikgu start kan. Ada? Masalah lain ni dia orang ni kan? Hari apa yang menggunakan internet. Sofia kata dia dah masuk. Kalau dah masuk dia ada kat sini ya, nama-nama tu. Ada link lain ke Cikgu Wahida? Ya. Tak ada link lain Cikgu kan? Ni. Tak ada yang ni. Kalau ikut kan ramai yang dah masuk ni. Dah ada 17 orang ya. Cikgu Wahida. Refresh. Dah refresh lah. Sekejap ya. Cikgu Wahida bagi link lagi satu. Mungkin masalah lain kot. Lain ke? Cuba bagi link baru. Cikgu dah bagi link baru. Sekejap ya. Cikgu Ikin tolong share kan? Ya, sekejap. Khairunisa cakap tu, cikgu kod yang kami masuk ni tak sama dengan kod yang cikgu paparkan. Okey, cikgu dah dah paste dah. Tu. Cikgu kita bagi. Okey. Tadi ada masalah kat link tu. Alright. Ada 3 orang dah menyertai. 5 dah. Bagus. Okey, ada berapa orang ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 orang. Kita boleh start lah ya. 9. Okey. Ya. Okey, dah ada 10. Okey, jom. Jom. Ada dengar lagu? Cik Mi pun ada ya. Cik Mi, hai Cik Mi. Kita lihat wow. Kita perhatikan betul-betul ya. Ayam matematik. Kita ada berapa orang yang tak ada kenyataan? 13. Iya ke? Ramai ni. Mengejar kedudukan yang pertama. Kita tengok semua orang. Kita tengok leaderboard pun kita dah seronok tengok dia orang. Bersaing kita layan terbaik anak-anak. Terbaik. Wow. Khairunisa dah ada 10 soalan ya. Dah selesai dah Khairunisa. Cepat orang bawah ni boleh terus jawab. Dah boleh naikkan link Jane, link Kod Kredi dan juga username Cikgu Wahida ya.
Wow, kita dah dapat 3 pemenang. Kita nak tunggu lagi ke? Hebatlah demo. Demo. Nampak ni lah. Kita dah ada banyak pemenang. Okey, dah boleh tu cikgu. Okey, tahniah semua cikgu. Biarkan dulu kita. Tapi kita nak tengok siapa pemenang kan? Ah, sekejap. Bagi sini. Sian. Oh, 21 eh. 21 orang yang ramai. Okay. Okay, masa mencemburui kita terpaksa endkan ya. Kita tengok siapa pemenang. Tempat pertama Khairul Nisa, tempat kedua Rania Amani dan tempat ketiga Nur Najwa. Ramailah yang masuk. Tahniah ya semua. Terima kasih. Okey, itu saja. Kita serahkan kembali kepada Cikgu Ella. Okey, terima kasih kepada Cikgu Wahida. Alhamdulillah selesai sudah kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada murid-murid kerana menyertai kelas ini hingga ke penghujungnya. Dan Cikgu Syikin telah pun kongsikan link sijil, link kod kredit dan juga username Cikgu Wahida yang akan digunakan untuk mengisi borang itu nanti. Okey, baiklah. Teruskan menonton kelas tuition percuma pemulihan khas setiap hari Isnin 9.30 malam, Rabu 12.30 tengah hari dan juga Jumaat 9.30 malam. Kemungkinan besar kita ada perubahan masa pada hari Rabu kan Cikgu Wahida? Jadi ya, betul-betul. Tunggu. Kami akan maklumkan nanti ya. Okey, baiklah. Sebelum melaburkan tirai, sedikit ucapan daripada Cikgu Syikin, Cikgu Asma dan juga Cikgu Wahida, dipersilakan. Okey semua, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Hai anak-anak hebat, teruskan belajar di Akademi YouTuber. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Saya harap cikgu dapat menyampaikan ilmu tadi dengan sempurna dan kamu dapat memahami ya apa yang kita belajar tadi. Okey, nanti bahan akan diletakkan dalam kita ada grup Telegram ya, Telegram pemulihan khas IU. Nanti Cikgu Syikin akan masukkan link di dalam ruangan chat ya. Masuk dalam Telegram kita kami, bahan-bahan bahan-bahan lembaran kerja pun ada sedia di situ. Okey, terima kasih semua. Maaf kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Syikin, Cikgu Asma dan Cikgu Wahida. Okey, baiklah anak-anak. Itu saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa kod kredit yang terakhir kamu boleh catatkan. Sebelum itu, terima kasih yang tidak terhingga daripada pasukan kami, panitia pemulihan khas Akademi YouTuber, di atas sokongan anda semua menyokong kami dan terus menyokong kami. Dan sila subscribe semua channel rakan-rakan konti cikgu pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk manfaat kita bersama. Baiklah, kod kredit yang terakhir ialah 8. 8. Lagi sekali, 8. Okey, sekian saja daripada kami, panitia pemulihan khas Bijak Fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua.
Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.